Setiap anak yang lahir adalah aset bangsa yang harus dilindungi oleh negara. Sejak lahir, mereka mempunyai hak-hak anak yang harus dipenuhi sesuai dalam Kepres 36 tahun 1990. Hak-hak anak tersebut meliputi hak untuk bermain, hak untuk berekspresi, hak untuk memperoleh pendidikan yang baik, hak untuk memiliki kehidupan yang layak, dan juga hak untuk mendapatkan nama dan identitas atau akta kelahiran. Mengapa setiap anak harus memiliki akta kelahiran? Mengapa itu begitu penting? Akta kelahiran bisa membantu anak-anak tersebut untuk mendapatkan hak-hak kewarganegaraan mereka yang lain, seperti mendapatkan pengajuan bantuan pendidikan atau beasiswa, mendapatkan KTP elektronik, pekerjaan, jaminan asuransi kesehatan, dan lain sebagainya. Kepemilikan akta juga penting untuk melindungi anak-anak tersebut dari eksploitasi atau trafficking. Sadar akan hal tersebut, pemerintah Indonesia sudah membuat berbagai macam upaya untuk menanggulangi dan mendata setiap bayi yang lahir di Indonesia. Dengan mempermudah para orang tua untuk mendapatkan akta kelahiran seperti pembuatan akta kelahiran mobile, serta pelayanan pembuatan akta kelahiran gratis. Program tersebut dilakukan karena pemerintah berkomitmen agar setiap anak Indonesia bisa mendapatkan hak kependudukannya sebagai warga negara Indonesia sepenuhnya, sehingga mereka bisa menjadi individu berkualitas guna mendapatkan generasi Indonesia yang lebih baik.